Nggak pahit, ah. Sadayana tingali itu si Neng Echa sama Roib lagi ngapain ya? Sibuk banget kayaknya. Aduh senangnya pengantin baru. Emak dapat wajan gede buat masak. Mak! Naon! Piye toh, Mak? Aduh, 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 aduh. Biar Roib dijebok pisang lho. Kok rasa gawa ki piye? Gawa piye yo, mau bawa katel. Saiki digawa sik, ayo. Aloh, aloh. Ayo, ayo budaknya dapat ngolot repot, beren. Ayo, wes digawa ayo, Mak. Olo olo, si Roib sama Neng Echa teu bisa lihat orang nganggur, kudu aja direcokin. Padahal mak emang gak nganggur juga ya, orang lagi riuh pisan, iya teh. Oh iya Sadayana, emak teh mau bantuin ngerobohin batang pisang, soalnya batang pisangnya teh mau dijadiin masakan buat hidangan hajatan nanti. Awas sama ramen! Tapi pohon pisang yang digunakan teh, ulah sembarangan teuing atunya. Cuman aya beberapa jenis pohon pisang yang bisa diolah. Soalnya beberapa jenis pohon pisang mah, kalau diolah batangnya ngasilin rasa pahit, bergetah, dan berserat. Wes orang lara cukup ora. Ora wae. Wes ya. Mak. Oh iya. Nih. Waduh, Ip, hampurannya. Emang gak sengaja kok. Aduh, aduh, jangan marah ya, Ip. Aduh. Ibu. Nih. Aduh, aduh, aduh. Aresnya udah ada. Cuma potong-potong dulu sama emak ya. Iya. Ini juga nih. Wajan pesanannya udah ada. Udah emak bawain ya. Oh iya Sadayana, katel alias wajan yang emak bawa tadi teh bikinan emak sendiri loh. Tuh percaya, sok atuh tingali. Aduh kameramen, harus pisan yuk. Kumaha emak ngasukkeun ieu nak. Sadayana, nih sekarang emak tuh ada di pengrajin katel, wajan besar-besar itu loh kameramen. Sekarang emak mau bantuin di sini. Udah yuk. Yang itu tengah ya, Pak. Hah? Ini Pak Panganur. Sadayana ieu teh rajanya aluminium se-Yogyakarta. Pabrik yang ngasilin deretan katel yang numpuk-numpuk giga kieu. Ibu-ibu mau nyari wajan dan panci ukuran kumaha ge? Aya pasti nak, dari ukuran kecil sedang sampai ukuran jumbo, pasti aya. Pak, itu kosong. Kosong. Panas, awas, amin. Awas, awas, awas. Aduh, awas ya, jangan deket-deket. Bahaya nih. Kalau mau buat panci mah emang kudu hati-hati banget, ulah buru-buru teuing. Soalnya abis aluminiumnya dilelehin teh, kudu dipindahin ke cetakan dan ieu masih panas pisan. Aduh kameramen banyak, ieu mah berat. Awas kameramen jangan deket. Aduh. Panas banget. Ini tuh panasnya mencapai 750 derajat kameramen. Bisa melepuh ya mah lamun benang. Aduh, matang ieu mah abu ieu mah. Jelas aja atuh Sadayana, panasnya sampai 750 derajat Celcius. Dilelehinnya juga enggak sebentar. Buat ngelelehinnya butuh waktu semalaman, baru deh sampai di titik didih yang diperluin.
Saking panasnya, biar udah dicetak gini teh tetap panas. Kudu didinginin lagi. Ramen berat. Banyak banget ramen, tapi yang mabuk cuma satu. Gede-gede ramen. Iya. Aduh, udahlah. Tuh, satu. Mau dibawa semua. Yuk. Tapi ini panas. 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 Oh, kakek abuk yuk. Hayuk deh. Cuang nyetak deh, hayuk. Bawa, lihat dah wajan yang tadi emak buat sama kameramen. Gede banget kan? Tuh, emak udah siapin pesanan yang punya hajatan. Sekarang emak mau nganterin. Ayo, karena emak mau masak, udah siang, ayo. Emak udah dapet ini. Sadayana. Nih, kameramen, rame kan? Lihat. Seru banget sekarang emak ditemani masak sama ibu-ibu. Soalnya lagi ada acara kameramen. Rame pisan ya, Sadayana. Seru, di kampung sini teh lagi ada mau hajatan manten, makanya mau masak besar. Sambil si ibu-ibu nyiapin bahan dan bumbu, Ma mau nyiapin ieu gedebong cauna heulanya. Sadayana, bagian batang pisang yang bisa diolah teh bukan bagian luarnya ya, tapi bagian umbi tengahnya. Abis ini mau diolah jadi gulai ares. Aduh, raus pisan ya, pasti laris ieu mah. Bumbunya teh gampang, kayak gulai biasa dah. Bawang bodas, bawang beureum, cabe beureum jeung hejo, koneng, dan banyak lagi. Tong ilap santannya mah kudu banyak atuh. Nah, mah udah selesai ngupas gedebong cauna. Tuh, tinggal Sadayana. Bagian dalamnya teh berongga, lentur terus lo bagetahna. Makanya abis dipotong teh batang pisang kudu direndam heula biar bersih kitunya. Wangi pisang. Naon ieu teh? Olo-olo ternyata udah ada yang mulai masak. Selain bikin gulai ares teh, menu lainnya juga aya Sadayana. Aya sambal kentang jeung jangan lombok. Apal tuh jangan lombok teh naon? Isiannya sih semacam lodeh tapi banyak cabe, ayah tahu sama il kalau di sini mah kerecek gitunya atau kerupuk kulit. Olo-olo meni harum pisan. Ma juga nggak mau ketinggalan atuh. Tos beres gerbong cauna tinggal dipasak. Pasak naon, Ma? Pangan kan keur naon ieu dia ulah kareng mana mulang-mulang kan tuh. Pamali ieu dia amplop pahili amplop. Ya, mau ngelihat ini masakannya. Oh ya udah tuh jangan bantu ya pamali. Sekalian mau lihat yang lain sok. Oh nya sok. Kalau minyaknya udah panas, masukin ya bumbu halus jeung geprekan sereh dan daun salamnya. Kalau bumbunya sudah mateng, baru deh masukin tetelan biar gurih gitunya. Ini maraus pisan pastinya. Aduk-aduk sampai semua bagian tetelan terkena bumbu, masak sampai setengah matang ya. Abis itu tambahin deh gedebong pisangnya, lalu tuangin santan. Udah deh tinggal aduk pelan dan masak sampai batang caunya lembut. Makanan yang lain juga hampir siap Sadayana. Jadi deh nih hajatan. Sebelum dihidangkan buat hajatan, ibu-ibu sama emak teh mau nyobian heulanya masakannya teh. Hitung-hitung sambil istirahat dan ngisi perut. Udah lapar pisan ini teh. Ayo makan aja, Bu. Udah matang, ayo monggo. Monggo, pengantin makan. Ma, pojokun di ma. Ya Allah, ini tulung dana rambutnya setolong ini loh, Ma. Pojokun. Aduh, ayah wae ieu mah calon manten teh malah main cari-carian ulumatan kesana kemari. Ulah ribut teuing atuh lah nya.
Orang ngicap apa bisa di sini? Apa toh? Orang sabar tenan ya. Sabar dulu atuh ah. Ayo sudah makan dulu ada namanya. Ayo ibu tuang heula bae. Mendingan ngadahar ayo biar perut senang hati riang ya. Apalagi masakannya teh mandingeunah pisan kieu. Hasil masakan emak jeung ibu-ibu sini teh jempolan. Gedebong caunya teh lembut, gurih. Cocok dah sama tetelannya yang rada kenyal, apalagi dikasih kuah santan yang gurih lembut. Ya Allah Gusti, surga dunia. Pas banget di sangwan panas juga kieu. Terus ayah teman-teman juga, jangan lombok jeung sambal kentang. Ele-ele, mantap suranta belanya. Sadayana, Raut Pisang. Ngambilnya yang muda-muda seperti ini ya.